Kembali lagi bersama gua si Miau Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay I Am Fish. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah memakai ikan terakhir kita, yaitu si ikan piranha ya teman-teman, yang suka membanjiri rumah orang. Yang Miau Au kasih nama obot si ikan, bukan obot si kucing lagi ya teman-teman, lebih cocok obot si ikan. Dan langsung saja kita akan melanjutkan perjalanannya si obot yang satu ini di level kedua. Let's go. Nah, terakhir kali kalau nggak salah si obot kan bikin banjir beberapa tempat ya teman-teman. Dan setelah itu si obot menggigit seagull, dan seagull tersebut berterbangan teman-teman, dan akhirnya si obot jatuh ke sebuah sungai. Dan sekarang kita harus kemana teman-temanku sekalian? Aduh, saya pun tak tahu nih. Coba gua cek ke belakang terlebih dahulu, siapa tahu saja nih teman-teman kita bisa menemukan sebuah roti. Ayo, obot pun suka roti ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian lihat di episode sebelumnya, kita itu tinggal memerlukan satu bintang saja dan juga satu roti guys. Oke. Untuk membuka secret unlock katanya. Aduh, gak ada roti nih obot. Jadi kita harus cari kemana nih? Aduh guys, coba ya gue lihat ke depan. Wow, tuh kalian lihat teman-teman, kita lagi di malam hari. Tumben-tumbennya. Biasanya kan kita di siang hari guys. Iya juga ya. Obot, kamu mau ngapain di malam hari ini obot? By the way, sungai ini kok nggak ada siapa-siapa ya? Cuma gue sendirian nih. Wah. Obot. Oke guys, kita cari sesuatu lagi. Coba kita tengok kanan-kiri. Sepertinya tidak ada apa-apa ini. Jangan-jangan karena gelap gulita jadi saya tidak bisa melihat apa-apa ya guys. Aduh, bagaimana ini teman-temanku sekalian? Oke, di sini seperti ada sesuatu. Apakah kita bisa menggigit ini? Kayaknya nggak bisa deh Miau. Coba dulu. Oh bisa guys. Oh I see. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, kita coba cek dulu. Siapa tahu aja ya kan ada yang namanya roti. Di depan sana apa itu? Plastik ya? Aduh, botol plastik itu teman-teman. Nggak usah lah. Bukan roti soalnya. Kayaknya nggak ada deh. Ya udah. Yuk kita coba cek lagi di sini. Nah, kita lanjutkan teman-teman gigit-menggigit ya. Hauk. Nyam. Oke, nice. Oke, lepasin. Udah bisa belum? Hauk. Nyam. Nice, sudah terbuka tuh harusnya, guys. Yuk, coba. Ternyata ada arus ya. Kita masuk ke dalam arus. Mam. Si piranha ini paling lucu sih, sumpah. Kocak banget. Suka banget bikin rumah orang banjir ya. Luar biasa sekali. Oke, kita mau kemana nih? Obot, kamu mau kemana obot? Saya pun tak tahu. Oke, hampir saja si obot meningsoy. Ternyata ada aliran air ya. Terus kita harus kemana ini teman-temanku sekalian? Oke, nggak bisa. Oh no, kita harus gimana nih guys? Heh, tunggu dulu. Ini nggak biasanya nih. Ada kayak apa namanya? Ilalang. Apa sih namanya itu guys? Kayak daun ya? Atau akar? Aduh, akar mah ke bawah Miau, bukan ke atas. Inilah pokoknya ya teman-teman, yang panjang-panjang ini. Coba ya. Coba dulu. Saya gigit bisa nggak? Hop. Nggak bisa Miau. Coba lagi. Hop. Oh bisa, kita bisa berayun. Oh ternyata si obot ini berbakat juga ya teman-teman untuk menjadi Tarzan. Dan di depan sana sudah ada roti guys. Apakah Miau bisa untuk lompat? Aduh, sayang sekali. Kita respawn aja, nggak apa-apa ya. Kita respawn aja teman-teman, karena di sini gua sudah tidak mengincar yang namanya bintang ya kan. Jadi kita incar roti saja terlebih dahulu. Nice sekali. Kita lurus lagi. Aduh, lagi-lagi Miau Auk. Susah ya untuk ngincar itu tuh, susah banget. Oke, nggak apa-apa. Kita coba lagi guys. Guys. Lompat, nice, ambil. Nah, gitu dong. Yuk, sekarang kita jatuhkan diri. Sip, kita sudah mendapatkan satu roti. Uhuy. Mantap sekali. Oke, ini atas lagi. Hop. Bener-bener jadi Tarzan dong. Setiap levelnya unik-unik ya ikannya. Dan menurut gua ya teman-teman, yang paling gampang itu mungkin si Miawok. Si Miawok kayaknya yang paling gampang guys. Ini susah-susah sisanya. Ya udah. Kalau gua nggak dikasih berayun, gua lewat sini aja. Tunggu dulu. Apakah saya harus menggigit-gigit lagi nih, guys? Kayaknya.
ada bunga soalnya. Betul dong. Saya harus gigit-gigit lagi nih, guys. Baiklah kalau begitu, gigit. Oke, nice. Oke, ke atas lagi nih. Mari kita gigit. Oh, udah ya. Ini kita gigit lagi. Oke, sip. Ayo gigit. Bisa enggak? Oke. Yes, checkpoint. Aha, kalian lihat tuh teman-teman. Di depan sudah ada seagull. Oh, mau macam-macam tuh seagull, guys. Kita sneaky-sneaky dari belakang, guys. Ya. Aduh, enggak nyampe, guys. Enggak nyampe. Oke. Oke. Sip, aman. Nah, sesuai tema kita kayaknya harus ke penghulu ya, teman-teman. Kita kan lagi ada di atas nih. Oh, enggak ada roti ya. Iya, guys, tidak ada roti. Ada sigel lagi. Bisa enggak tuh Mio Ok lompat ke sana tuh? Enggak bisa dong. Itu jauh banget. Gimana caranya gua lompat ke sana, guys? Harus dari bawah banget ya. Oke. Next time. Ada sigel lagi enggak? Oh, itu ada, guys. Ada, guys. Turun. Aduh, enggak bisa, susah, coy. Ah, terhalangi oleh sebatang kayu, guys. Jadi saya tidak bisa menggigit sigel tersebut. Coba gua cek di sini kali ya. Ah, tidak ada roti, teman-temanku sekalian. Sayang sekali. Apa yang terjadi ya teman-teman kalau misalnya gue gigit tuh seagull? Susah banget cuy. Harus dari bawah banget nih. Oke. Obat. Jangan meningsoy. Oke, untung aja. Kita lihat ke atas, tidak ada apa-apa. Wah, seagullnya sih sembarangan banget, guys. Oke, di depan sana ada seagull lagi. Mari kita berenang teman-temanku sekalian untuk coba menggigit. Aduh. Iya, sayang sekali. Nggak sempet gigit si seagullnya. Oke, kalau gitu kita gigit-gigit ini lagi deh. Duh, nyebelin banget seagullnya. Padahal enak banget tuh gigit si seagull. Kerjain dia, guys. Oke, sip. Nice. Coba ya. Masuk ke sini bisa nggak? Masuk. Nice. Terus sekarang kita harus kemana nih? Oke, turun ke bawah. Oke, nice. Ada lagi. Saya harus gigit sana sini. Oke, nggak perlu gigit deh. Buka satu saja. Nice. Nah, sekarang kita harus kemana lagi nih, guys? Oh, ada seagull lagi. Baiklah kalau begitu. Episode kali ini temanya adalah menggigit seagull ya. Aduh, seagullnya tinggi sekali. Aduh. Buset, tinggi banget. Oke, lepasin. Nice sekali. Buset, dah ikannya nggak meningsoy tuh. Kena batu-batuan kayak begitu. Oke, untung saja tidak terjadi apa-apa ya sama si Obot yang satu ini. Obot, ayo dong. Kita jalan-jalan lagi, Obot. Aduh, harus bergelantung lagi, Obot. Siap-siap. Woo! Aduh, nggak bisa, guys. Lagi, ulang lagi yuk. Obot, siap-siap lagi, Obot. Nyap. Aduh, sayang sekali, teman-teman. Obot ini pun kesusahan untuk menggigit. Aduh. Nyangkut si Obot ini. Ayo. Yang bener dong. Nice. Nyam. Hop. Widih, mantep banget. Sambil backflip tadi ya, guys. Mantul. Oke, sekarang kita ke bawah mungkin. Oh ya, betul sekali. Kita ke bawah. Kita lewat sini. Nice. Terus turun lagi nih. Oke. Ayo, hati-hati. Aduh, pengen bergelantung, nggak bisa bergelantung tadi. Sayang banget. Ya ampun, ya udahlah, terusin lagi yuk. Mana roti? Roti. Nggak ada roti, guys. Nyebelin banget. I need roti, my friend. Kita kemana nih? Oh, sepertinya kesini, guys. Pokoknya kalau ada merah-merah, itu mungkin adalah clue kita ya. Ham, nyam. Nice. Wow, pipanya bisa kita hancurkan, luar biasa nih. Apa? Ikan piranha ini ya. Oke, sepertinya sudah selesai tuh Mio Ok. Udah. Jangan ngamuk terus kamu Mio Ok. Maksudnya Obot ya. Obot. Wow, tinggi banget. Now. Waduh, sakit itu pasti. Oke, checkpoint. Waduh, kita lagi ada di mana ini, Bung? Oke, kita cari terlebih dahulu. Ini pipa ada merah-merah, bisa gue gigit emang? Gak bisa, guys. Oke, sabar. Tak coba cek kanan-kiri terlebih dahulu. Aduh, ada apa lagi nih?
Gua harus gimana ini by the way? Banyak air. Oh, kayaknya gua harus bikin ini banjir deh guys. Tuh kalian lihat tuh ada arusnya. Ah, coba ya. Mungkin yang ini kali. Ini kita gigit. Ayo, gigit. Ngau. Terus kita bawa ke sini, bisa enggak? Ayo. Berenang ke bawah. Lepas. Nah, bener. Jadi kita cari lagi. Ada lagi enggak? Kalau enggak salah, nah itu dia, ada lagi, guys. Kau, ayo. Sini kamu. Nah, ini apa sih? Kayak kayu ya? Kayak kayu deh. Sip, kita lepasin. Bisa enggak? Tempel. Nice. Tuh kan, air levelnya naik. Mantul. Oke, berarti ada dua lagi nih, guys. Ini kan satu. Kita ambil dari yang paling jauh terlebih dahulu ya. Ini dia, kita ambil ini, guys. Hau. Yuk. Dibawa. Oke. Sambil menyelam tenggelam nih, guys. Come on, kita bawa dua-duanya supaya lebih dekat. Nah, mantap. Oke, sekarang kita lepaskan. Sip, ini juga. Oh, enggak perlu dilepasin. Oh, dia naik lagi. Aduh. Macam mana ini? Ayo. Kita gigit terlebih dahulu. Nah, baru kita bawa ke bawah. Terus kita lepasin. Dengan harapan dia bisa nyangkut. Nice. Oke, sekarang sepertinya di sini ada checkpoint. Ah, tempat apa lagi ini teman-temanku sekalian? Apakah saya bisa menggigit di sini? Oke, terus harus gua apain ini kalau gua gigit? Tunggu dulu. Gua cek dulu ye. Kayaknya cuma itu doang deh jalan gua deh. Iya nih. Aduh. Ya sudahlah kalau begitu, saya akan berusaha terlebih dahulu ya. Guys. Gimana ini? Kayaknya dari pojok-pojok deh. Aduh. Sebentar. Hap. Oh iya nih. Bisa guys. Pelan-pelan pasti kita bisa. Nice, terus. Bisa lagi kah? Nah. Warna hijau. Airnya naik terus. Mantap sekali. Banjir. Ya ampun ini ikan. Obot. Kamu bandel sekali ya, Obot. Ini bikin banjir kayak begini, Obot. Oke, kita coba cek di sini terlebih dahulu. Mungkin saja ada sesuatu. Oh iya, betul sekali. Lagi-lagi teman-temanku sekalian, kita harus buka ini ya. Gigit dulu. Oke, ayo digigit. Ayo ke bawah. Terus. Obot, kamu lucu banget dah, sumpah dah. Oke, sebentar. Gigit lagi. Ayo. Ow. Oke, nice. Ayo obot. Yang bener, obot. Obot, yang bener, obot. Duh, guys, susah nih. Tuh, kameranya juga bikin pusing nih. Oke, ayo. Loh, kok disituin? Bukannya ke bawah ya? Guys. Kemana sih ini? Loh. Kemana ini? Ya udah kalau lu mau ke kanan dah. Gak bisa ke kanan, harus ke kiri. Tuh, dah. Sabar ya. Au. Oke, kita ke kiri lagi. Nice. Tuh, naik lagi airnya, bung. Adakah roti di sini? Ayo dong, roti. Aduh, ternyata tidak ada roti di sini, guys. Ya sudahlah kalau begitu, saya akan coba lagi untuk menggigit ini. Kita buka semuanya ya. Nyami. Oke. Ayo turun. Susah banget dia turun, guys. Oke, coba lagi. Set dah, nggak bisa dia turun, guys. Oke. Gua harus gigit dari sini kayaknya. Nah, sudah hijau lagi. Buset, airnya naik terus. Mau sampai di mana nih airnya naik, miau? Gua pun tak tahu. Oh, di depan sana kali. Ah, I see. Itu di depan sana, teman-teman. Kita naikin airnya. Alright. Oke, kita coba ya, teman-teman. Kita coba gigit ini. Terus kita puter-puter. Siapa tahu bisa terbuka jadi warna hijau. Nice. Airnya naik terus.
Sudah bisakah Myook masuk? Harusnya sih udah bisa ini. Ya nggak bisa teman-teman, tuh kalian lihat tuh ketutup semua, ada pelampungnya. Ah, jangan bilang ini ada teka-teki nih. Bahaya nih teman-temanku sekalian. Coba gua cek terlebih dahulu. Aduh, kita dikasih teka-teki guys. Bagaimana ini kalau banyak teka-teki? Nah tuh kan, ada merah-merah lagi di sini. Waduh. Coba. Gua gigit. Gua bikin hijau semuanya guys. Supaya banjir semuanya. Tuh, udah tuh. Ah, tunggu. Oh, tuh ada roti. Kita bisa makan rotinya. Nyam-nyam. Hihi, dapat roti guys. Ah, tapi gua nggak bisa ke sini ya. Oh, gini. Bisa nggak pelampungnya kita gigit sampai kempes? Iya, masuk akal tuh Myook. Pelampungnya kita gigit sampai kempes. Bisa nggak ya? Aduh, jangan-jangan nggak bisa lagi. Sabar ya. Gua coba dulu ya. Nyam. Ayo, oh nggak bisa digigit guys. Nggak bisa digigit. Ah, gamenya tidak mau mempermudah Myook nih guys. Coba deh, gua harus coba tutup satu persatu nih. Kita harus pilih nih teman-teman salah satu valve nih. Untuk menutup kita tarik ke kiri ya. Ke kiri, nice. Dan ke kanan. Loh, kok nggak turun airnya? Oh turun. Tuh kalian lihat tuh, airnya turun guys. Perlahan-lahan. Tetapi, bisakah? Bisa toh enggak tuh guys? Nggak bisa ya, itu celahnya dikit banget, nggak bisa, aduh. Ah, saya harus mencari akal nih teman-teman. Tunggu dulu. Kayaknya... gue harus gimana ya enaknya ya guys? Kalau misalnya gua matiin salah satu, okay nggak ya? Coba ya, gua matiin salah satu yang di sini nih guys. Terus gua nyalain yang merah-merah di ujung. Ya betul juga. Coba dulu guys. Wah, kita dibikin pusing di sini. Ayo Obot, kau pasti bisa Obot. Ayo dong, yang benar. Ke kiri Obot, ke kiri, ke bawah Obot. Aduh si Obot bener-bener dah. Kadang-kadang ya, nih si Obot. Nyangkut kali Obot. Iya kali ya. Ayo. Up. Aduh. Aduh, bukan ke situ Obot. Yang bener Obot. Jangan bikin greget dong. Nice. Dah. Ah, si Obot bener-bener dah. Pengen gua panggang nih si Obot. Ayo. Tutup. Tuh, kenapa sih? Ayo Obot. Yang bener dong. Ini lama nih kalau mau bereksperimen nih Obot. Nah, terus Obot. Aduh, valve-nya balik lagi dong. Aduh. Oke. Maunya apa sih ini valve? Ya ampun, gak bisa gua apa-apain nih teman-teman. Tadi padahal gampang banget loh. Nih, kalian lihat ya. Nih gua gigit nih. Jangan lewat situ. Nih gua gigit. Nah, akhirnya. Udah tuh berwarna merah tuh. Harusnya dia turun. Apa kita harus cepet-cepet ya guys? Ya. Boleh deh. Kita harus cepet-cepet. Oh ini udah bisa nih. Ah nice. Sudah bisa ternyata teman-temanku sekalian. Mantap. Oke lanjut lagi. Saya tidak tahu apa yang saya perbuat. Tapi sudah bisa. Dan let's go. Yang penting sudah dapat satu roti. Wih. Aduh, perjalanan si Obot ini ya. Lucu sekali dia. Kemana lagi kita? Aduh, kemana lagi nih teman-teman? Gak bisa ke bawah ya? Kayaknya gak bisa deh. Ya, gak bisa ke bawah guys. Jadi mau gak mau gue harus lompat-lompatan. Dan kalian lihat tuh, ada banyak banget mobil yang lalu-lalang. Bahaya ini. Obot. Ayo dong Obot, kamu pasti bisa Obot. Woohoo! Aduh. Susah ya. Namanya lompat-melompat ini susah sekali. Ayo Obot. Obot. Nice sekali Obot. Oke, nice. Sekarang kita tinggal cari momentum saja supaya kita tidak terlindas oleh para mobil-mobil ini. Tunggu, gua harus ke depan sana. Siap.
Oke, nice sekali. Obat, you can do it, obat. Nah, jangan di tengah jalan, obat. Tiruan. Hampir aja itu, tipis banget. Oke, ini ada pipa. Coba kita masuk terlebih dahulu ke pipa. Kita bisa ke kanan dan ke kiri. Gua coba ke kanan terlebih dahulu karena ada checkpoint. Nah, sudah checkpoint. Terus coba ke di kiri sana tuh, kalian lihat guys, ada roti yang mengambang-ngambang. Nah, kita cek. Tuh, ada roti yang mengambang-ngambang tuh. I need that roti, my friend. Coto-coto mini toh. Let's go. Oh, bot. You can do it. Oh, bot. Bisa juga, guys. Tapi kita harus kembali lagi ya. Oh my god, kita harus kembali lagi, guys. Oh, bot. Nah, kali ini lebih gampang. Oke, kalau gua masuk ke sini, nggak bisa. Berarti saya harus lurus ke depan sana lagi. Nah, habis itu saya harus ke depan sana tuh, guys. Ada checkpoint. Oh, bot, terlalu jauh kayaknya, Miao Au. Come on, bot. Nice. Oke, ke sini. Lompat lagi. Ih, mobilnya. Oh, ada mobil. Nice. Wah, ini tegang sekali, teman-temanku sekalian. Aduh, perjalanannya si Obot ini. No. Tuh kalian lihat tuh, serem banget gak sih di bawah mobil? Oke, tunggu dulu sebelum kita kemana-mana. Saya target dulu nih. Ada kaget gue, ya ampun. Buset, si Obot masih hidup, guys. Wow, si Obot keren banget, sumpah. Si Obot belum meningsoy. Luar biasa sekali. Terbuat dari apa ini si Obot, guys? Saya pun terkaget-kaget di Obot bisa survive. Oke, ayo cepat. Aduh. Guys, ini jadi susah dah. Emang harusnya susah sih, Mio. Oh, iya, maaf, guys. Oke, sebentar. Ke bawah. Wah, oke. Nah, gitu dong. Hampir aja kena lagi gue. Makan dulu. Oke, sabar. Kita tunggu mobil lewat dulu, teman-teman. 3, 2, 1. Nah, itu dia. Cepat, obat. Obat, makin jauh dong. No. Oh, masih bisa. Wah, itu napas terakhirnya si Obot itu, guys. Wah, ini nih. Ngeselin banget. Aduh. Gak bisa dong. Untung aja masuk sini lagi. Wah, gawat ini mobil ya. Gak lihat apa ya? Ada ikan di sini. Guys. Susah sekali ini. Tolonglah saya cuma mau menyeberang ini. Saya sebagai ikan biasa ini ya. Kamu bukan ikan biasa sih. Mana ada ikan nyebrang seperti ini, Miop? Oh iya juga ya. Oke, let's go. Nice. Coba lagi ya. Oke, kita arahin dulu. Nice. Ya. Wah, aduh, gak bisa. Oke, tunggu mobilnya lewat. Nice. Wah, aduh, sayang sekali, Mio. Oh, come on. Tunggu lagi. Nice. Oke. Harusnya ini tidak terkena ya. Nice. Ayo, dikit lagi obat. Nah, gitu dong. Oke. Kita harus konsentrasi sedikit di sini, guys. Saya tahu stage yang satu ini cukup susah ya. Jadi kita harus konsentrasi sedikit. Oke. 3, 2, 1. Oke, come on. Obat. Nice sekali. Di depan sana, oke. Kayaknya di depan sini tidak ada mobil sih. Kayaknya ya. Jadi aman-aman saja nih Obot. Nah, oke, yang di sini nih guys, yang di sini nih bahaya nih, bahaya banget nih. Wah, ayo Obot, cepetan. Hampir aja Obot meningsoy, hampir saja guys. Oke. Ke depan sana ya. Kita tunggu ada mobil yang lewat di depan kita, di atas kita maksudnya. Itu dia. Woo. Let's go, Obot, you can do it. Nice sekali, gitu dong, Obot. Keren kamu. Akhirnya checkpoint juga, guys. Kita harus kemana lagi nih? Berapa lama lagi di penyiksaan di jalanan ini?
Waduh, tuh kalian lihat tuh, ada plastik, ada kardus. Di mana-mana banyak sampah ya. Ah, ini kita harus gigit-gigit lagi nih, guys. Ayo, bot. Kamu pasti bisa gigit-gigit. Bikin lancar ya tempat ini. Udah tersumbat nih. Sekarang kita yang harus menolong nih para manusia nih, guys. Supaya tidak tersumbat di gotnya. Nah, yuk. Masuk ke dalam terowongan. Prok, prok, prok. Kita harus ke kanan atau ke kiri. Prok, prok, prok. Saya pun tak tahu harus kemana. Coba dulu pergi ke kiri. Plok, plok, plok. Gak bisa kalau dari sini. Maju aja. Sabar, sabar, sabar. Buset dah, ini kayak terowongan apaan ini? Hai. Ah, bukan di sini, guys. Bukan di sini. Ya udah, aku masuk lagi deh. Kita coba ke sini nih. Harusnya ini checkpoint tuh kan, checkpoint. Oke, setelah saya ke sini, apakah saya harus ke sana? Sepertinya ya, teman-teman. Apa jangan-jangan gua bisa dari bawah? Oh, nggak bisa, ada batunya. Oke, 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 oke. Siap-siap terlebih dahulu. Yang penting kita udah checkpoint, guys. Aduh. Oke, lagi. Lompat. Aduh, itu jauh banget lagi. Enggak. Mundur. Sabar ya. Sampai momentum gue bagus banget nih, guys. Aduh, nggak bisa, guys. Susah banget ini. Wow. Dilindes begitu saja, Bung. Come on. Obot. You can do it, Obot. Nice, ini bisa. Ini kesempatannya, Obot. Bisa atau tidak? Kita lihat. Blup. Yes. Mantap. Oke, sekarang kita cek lagi. Nah, ke depan sana ya. Come on, Obot. You can do it. You can do it. You can do it. Oke, nice. Nice, sedikit lagi. Woo! Mantap sekali, Obot. Aduh, ke depan sana nih, guys. Ke depan sana nih. Oke. Wah! Wah! Ah! Apa yang terjadi itu? Greg, isn't it? Oh, Greg? Professor. Greg? Guys, kasihan banget si Greg. Kita ketemu di mana-mana ya sama si Greg. Ya ampun, sekarang si Greg kecelakaan dengan mobil yang dia lap-lapin setiap pagi. Kasihan banget si Greg. Oh my god. Yay! Bintang kita sudah 43 dan juga roti kita sudah 41, teman-temanku sekalian. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah level terakhir buat si Obot. Dan nanti kita bisa bertemu dengan Miawok, dengan Aco Gamebot, dan juga Window Basandiri. Wow. Tapi di next episode ya. Baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode Game I Am Fish sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video.